Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Mania. Berjumpa lagi bersama Dazan Channel. Dazan doakan semoga sobat dalam keadaan sehat selalu dan semoga selalu dilancarkan segala urusannya. Amin amin robbal alamin. Oke, hari ini kita berada di Ngalawindah Payakumbuh ya. Nah, ini kita akan mencoba menunggu bus-bus yang dari Medan ya. Bus Semetister, bus Putra Pelangi dan juga bus NPM ya. Kita akan coba menunggu. Sambil menunggu kita coba lihat bos apakah ada bos pariwisata yang akan melintas ya. Karena sekarang bukan hari libur. Kita akan coba lihat. Meskipun bukan hari libur apakah tetap masih ramai bos pariwisata. Oke, kita tunggu ya sobat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dari kejauhan terlihat ada satu unit bus Pangeran ya. Pangeran mikrobus. Ini salah satu armada terbaru dari Pangeran. Oke, terima kasih sapaannya Om. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, melintas satu unit bus pariwisata lagi ya. Terima kasih Om sudah menyapa. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Ada bus Semetister Tronton yang dari Aceh Medan ya. Oke, melintas Semetister Tronton ya, yang dari Aceh, yang dari Medan. Melintas di jam 8 lewat 57 menit. Kita belum tahu, entah yang pertama dari Medan. Kita belum tahu ya. Oke, kita akan coba tunggu NPM. Dan juga Putra Pelangi ya. Oke, bus pariwisata yang pertama terlihat ada bus pariwisata medium ya yang akan melintas.
sepertinya menuju kota Bukit Tinggi, Kota Padang ya. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Adi itu. Oke, melintas NPN dari Medan V18 ya. Jadi di jalan semoga selamat sampai tujuan. Sepertinya truk baru siap terbakar ya sobat ya. Aromanya masih tercium. Aroma habis kebakar ya. Ngeri. Oke, masih bos pariwisata. Pariwisata medium ya. Ini dengan body Celsius ya kayaknya. Dengar rake harau ya sepertinya. Oke, melintas masih bus pariwisata medium ya. Iya, dari arah Kota Padang, Kota Bukit Tinggi. Sepertinya menuju arah Lemarau ya. Hi, guys.